peristiwa penembakannya itu direncanakan. Sudah 5 orang yang kita kenali. Untuk pendalaman selanjutnya tadi saya kami sampaikan mungkin dalam tahap penyidikan selanjutnya. Direncanakan. Ini kegiatannya direncanakan. Berarti korban ini sudah jauh-jauh hari menjadi targetnya mereka ya, Komandan? Kalau itu kita sedang dalami, tapi bahwa peristiwa penembakannya itu direncanakan. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.